Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengaktifkan saran kata di keyboard HP Realme. Nah, yang dimaksud saran kata yaitu misalnya di sini saya mau mengetikkan kata kami. Nah, bisa dilihat di atas keyboardnya ini ada saran kata yaitu kami, kamis, dan kamu. Kalian bisa memilihnya salah satu. Misalnya saya pilih yang kamis. Nah, lantas bagaimana cara untuk mengaktifkan saran kata ini di HP Realme? Nah, oke, langsung saja ke caranya. Nah, langkah pertama adalah kita bisa pergi ke pengaturan yang ada di HP Realme. Kemudian kita bisa scroll dulu ke bawah. Kemudian kita pilih yang pengaturan tambahan. Lalu kita pilih yang keyboard dan metode input. Kemudian kita pilih Gboard. Nah, di sini kita pilih yang koreksi teks. Nah, di sini kalian tinggal mengaktifkan saja, tampilkan strip saran seperti ini. Dan secara otomatis kita telah berhasil untuk mengaktifkan saran kata di keyboard HP Realme. Oke, langsung kita coba saja. Nah, misalnya di sini saya akan menuliskan kata kamu seperti ini. Nah, bisa kita lihat di atas keyboardnya ini muncul saran kata yang bisa kita pilih. Ada kamu, kami, dan kamus. Kalian bisa pilih salah satu. Misalnya di sini saya pilih yang kamus. Nah, seperti ini. Nah, itulah dia cara untuk mengaktifkan saran kata di keyboard HP Realme. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.